Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di konten Doz Otomotif, konten tentang otomotif. Kali ini gue akan sedikit mereview mobil-mobil lelang yang ada di JBA. Semoga liputan ini bisa informatif dan bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi menonton di channel ini di hashtag Doz Otomotif. Buat teman-teman yang lagi nyari unit mobil second atau lelang ya, semoga informasi ini atau liputan ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman untuk mencari unit di luaran sana. Oke, ikutin aja terus channel gue, saksikan terus video gue sampai habis. Yuk kita cek yuk, Mercedes-Benz C250. Konbitnya nih murah nih. Ini Mercy 2011 ya. Oh, langsung di 120 juta. Konbitnya 97 juta nih. Exterior C, interior B, mesinnya di C. 97 juta, sekarang di bid di 120 juta. 130 juta on floor nih, dari 97 juta. Eksteriornya C, interior B, mesinnya C. 2011 automatic transmission. 140 juta ada yang nawar. Dari 97 juta nih, 150 ada yang nawar. Jadi 120 ada yang nawar, langsung di 130, langsung di 140 dan 150. 152 saat ini. Exterior C, interior B, mesinnya di C. 156 juta saat ini. 158 juta, seru nih. 160 juta, 161 juta 500, 165 juta saat ini. Mercedes-Benz C250, ini yang 2011. Automatic transmission ya. Eksteriornya C, interiornya B, mesinnya di C. 174 juta, 175 juta, 177 juta saat ini. 177 juta, gimana? Oke, Mercedes-Benz 2011 yang C250, eksterior C, interior B, mesinnya di C. Penbit 97 juta, lakunya di 177 juta, masih oke kondisinya. Mercedes-Benz E300 2010, eksterior C, interior B, mesinnya C, automatic transmission, 114 juta rupiah. Ring bid langsung 170 juta rupiah saat ini. 177 juta 500 saat ini. Eksterior C, interior B, mesinnya di C. Mercedes-Benz E300 ini yang 2010, 181 juta saat ini. 183 juta, kondisinya masih oke nih. 183.500 naik lagi, 185.500. BMW E300 automatic transmission 2010, 186.500 saat ini. 188.500. Oh, 189 juta naik lagi. 191.500. Sekarang di 195 juta dari 114 juta rupiah. 197 juta naik lagi. 197.500. 200 juta tembus nih. E300 2010 automatic transmission. Oh, 202.500. Ada yang ngebit lagi nih, kuat banget nih di dalam. 202.500, 203.500. Oh, 204 nih, udah mau nembus di 205 nih. Gimana nih? Masih 204 juta. Oh, tembus juga 205 juta rupiah. On floor ada yang nawar terus. 205 juta. Mercedes-Benz E300 ini tahun 2010 automatic transmission, exterior C, interior B, mesinnya di C. Nah, seperti ini kondisinya. Open bid 114 juta, lakunya di 204.500. E300. Oke nih, jarang nih di lelangan Nissan Tiana X-V. Ini yang V6 ya, 2500cc tahun 2011. Ini ada di lelangan JBA. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di C. Open bid 105 juta rupiah. Kita cek apakah akan laku di lelangan hari ini ya. Oke nih, mulai nih Nissan Tiana X-V 2011. Open bidnya 105 juta, pajaknya di bulan 3 2020. Eksterior C, interior B, mesinnya C. Oh, sold nih. Masih di 105. Oh, sekarang di 105.500, naik 500 dari harga dasar.
107, naik lagi nih dari 105 juta. Nissan Tiena XV ini yang V6 109.500 saat ini. Oh, tembus di 110 juta dari 105 juta rupiah. Nissan Tiena XV V6 ya 2500 cc. Ini ada sunroof di atasnya. Pajaknya di bulan 3 2020. Oh, 111 juta saat ini, masih ada yang ngebit. 111.500 Nissan Tiena XV. Exterior C, interior B, mesinnya C. 113 juta rupiah. 113 juta, oke, 113.500 dari 105 juta Nissan Tiena XV 2011. Exterior C, interior B, mesinnya di C. Nissan Tiena. Ini bentuknya masih oke banget ini kondisinya. Ada sunroof ya. Ini mesin V6. Oke banget nih. Ini dia RX8. Mazda RX-8 2012, eksterior C, interior B, mesinnya B, open bid 230 juta. Ada yang bid hanya satu orang, 230 juta open bid. Lakunya di 230 juta juga. Mazda RX-8 2012 yang manual transmission, yang tipe E ya. Ini favoritnya mesin rotary di Indonesia. Keren nih, Mazda RX-8 2012. Dia Honda Accord 2015, automatic transmission, exterior B, interior B, mesinnya B. 258 juta lakunya di 258 juta rupiah juga. Jadi laku di harga dasar. Cuman ini nota pajaknya nggak ada. Ini adalah Porsche Cayenne 2005 automatic transmission. Open bidnya 150 juta rupiah. Dari 150 juta sekarang udah di 155 juta rupiah. Nah, ini eksteriornya B, interiornya B, mesinnya di C. Jadi kondisinya nih masih oke, ini masih oke banget kalau gue bilang. Ini udah di 157 juta rupiah. Dari 150 sekarang di 158 juta rupiah. Ini lagi di lelang saat ini rame banget. Oke, sekarang udah di 160 juta rupiah saat ini. 160 juta 500 naik lagi. Ini cuman di open 150 juta rupiah. SUV Porsche Cayenne 2005 automatic transmission. Kondisinya nih masih oke banget. Mesinnya aja yang di C. Ini masih keren banget kondisinya. Oke, di 166 juta rupiah. 168 juta rupiah saat ini. Tembus di 185 juta rupiah saat ini. 186 juta. Gimana? Oke. Porsche Cayenne 2005 automatic transmission open bid 150 juta rupiah, lakunya di 186 juta rupiah. Nah, ini dia kondisinya Porsche Cayenne 2005 automatic transmission, exterior B, interior B, mesinnya di C. Ini Mercedes-Benz GLA 200, exterior C, interior C, mesinnya B, open bidnya 318 juta rupiah. Tahun 2014 automatic transmission, 318 sekarang di 323 juta saat ini. 324 juta 500, 325 juta nih tembus 325 juta. Pajaknya mati di 2019, bulan November 2019, open bidnya 318 juta. Exterior C, interior C, mesinnya B, mesinnya masih oke. Sekarang tembus di 327 juta rupiah. 328 juta saat ini. Mercy GLA 200 tahun 2014, open bidnya di 318, sekarang tembus di 330 juta. Cuman sayang pajaknya mati di bulan November 2018 dan platnya ini juga udah platnya mati ya, harus ganti plat. Platnya di 2019. Exterior C, interior C, mesinnya masih di B. 318 juta saat ini, udah di 333 juta saat ini. 334 juta rupiah. 334 juta 500 masih bertahan di 334.500. Naik di 335 juta saat ini. Eksterior cuma butuh polesan aja, interior juga mesti dibersihkan, dan di sini mesinnya ini masih bagus banget. Suaranya masih halus banget, GLA 200 tahun 2014. 337.500 saat ini dari 318 juta. Ingat ya, pajaknya mati di November 2018. 341 juta rupiah. 343 gimana? Oke, 343 juta. Mercy GLX 200 2014, exterior C, interior C, mesinnya B, pajaknya mati 2018 bulan November.
Dari 318 juta lakunya di 343 juta. GLA 200 ya, masih oke banget nih kondisinya. Mercedes S350L tahun 2007, automatic transmission, exterior B, interior B, mesinnya DC, oke, sold, open bidnya 167 juta, sekarang udah di 168 juta, kondisinya nih masih oke ya, walaupun tahun 2007, ini tipe S350L, oke, dari 167 sekarang udah di 171 juta rupiah, Mercedes-Benz S350L, ini open bidnya 167 juta, exterior B, mesinnya DC, 173 juta saat ini. Oke, 175.500. Ingat ya pajaknya di Maret 2020. 177 juta. Oh, 177 juta 500. Oh, 178 juta 500 saat ini. Oh, tembus di 180. Sekarang 181 juta. 182 juta 500 saat ini. 183 juta rupiah. Oh, tembus di 185 juta 500 saat ini. Dari 167 juta. 186 juta. Naiknya pelan-pelan ya dari tadi, tapi pasti nih. 108. Oh, tembus di 190 juta 500 saat ini. Mercedes-Benz S350L tahun 2007 automatic transmission. 198 juta 500 mau tembus di 200 nih. Oh, udah di 199 juta 500. Hampir tembus di 200. Oke, nyampe juga di 200 juta on floor. Oke, udah di 202 juta 500 dari 167 juta. Mercedes-Benz S350L, exterior B, interior B, dan mesinnya C. Kondisinya nih masih oke banget. Masih 204. Oh, 204 juta 500. Naik 500 lagi nih. Tembus di 206 juta sekarang. 206 juta 500, banyak banget on floor nih, hampir nggak ada online yang ngebid. 207 juta rupiah on floor, 213 juta saat ini on floor. 213 juta gimana? Oke, Mercedes-Benz S350L 2007 manual transmission, open bid 167 juta lakunya di 213 juta rupiah. S350 keren, kondisinya keren. Ini ada Nissan X-Trail 2017, open bidnya 215 juta. Exterior C, interior B, mesinnya DC. Di sini nota pajaknya nggak ada, cuman kita kalau lihat di plat nomor ini bulan 8, cuman nggak tahu ada berapa tunggakan pajaknya ya. Oh, oke. Okay. Ada yang ngebit nih di floor nih, 215 juta masih harga dasar. Nissan X-Trail 2017. Oke, okay, 215 juta harga dasar Nissan X-Trail. Kondisinya seperti ini, automatic transmission. Ini 2500 cc, harga dasar juga lakunya. Ini dia Mercedes-Benz E250 2013 automatic transmission, open bidnya 178 juta langsung ditawar 200 juta, pajaknya di bulan 12 2018. Exteriornya B, interior B, mesinnya B, 200 juta dari 178 juta rupiah. Oh, 230 juta naik lagi nih dari 178 juta. Oh, gila nih, tembus di 250 juta dari 178 juta rupiah. Masih 250. Oh, naik lagi 255 juta 500 Mercedes E250 2013 nih. Serba B ya grade-nya. Oh, tembus di 260 juta rupiah. 260 juta 500. Gimana? Oke. Okay. Okay, Mercedes-Benz E250 tahun 2013, 250 juta 500 dari 178 juta. Exterior B, interior B, mesinnya di B. Pajaknya di bulan 12 2018. Kondisinya masih oke sih, hanya pajaknya aja mati 2 tahun. Gokil sih ini. Kita cek ya. Buka coy atapnya. Wih, SLK. Ini SLK 250 ya. Exterior B, interior B, mesinnya di C. 2012, 327 juta open bid ya. Gokil, SLK 250 tahun 2012 nih. Keren. Oke, kita cek nih NB-nya habis di berapa. 327 juta sekarang sudah di 400 jutaan. 450 juta, 451 juta SLK 250 2012. Tangga banget, 352 juta rupiah saat ini, 451 juta rupiah.
Gokil, 485 juta tembus. Emang keren sih. Ini Openbeat-nya termasuk cukup murah di 327 juta. Ini banyak banget peminatnya. Ini keren banget, comfortable. Dua seat ya. Ini tahun 2012, pajaknya di bulan 4 2020. Berarti harus bayar pajak di bulan ini. SLK 250. Ini keren banget nih, sumpah. Gimana Om rasanya, Om, mobilnya Om? Keren. Jadi makin ganteng ya. Keren, sumpah. Gokil, tembus di 520 juta saat ini. 521.500. 528.500 saat ini. SLK 250, pajaknya mati di bulan 4 2020. Eksterior B, interior B, mesinnya DC. Keren banget, sumpah ini keren banget. 531 gimana? Oke, 531 juta sold ya dari 327 juta rupiah. Eksterior B, interior B, mesin C. SLK 250 nih. Kayak gini keren banget nih. 2012 automatic transmission. Gokil, keren banget. 531 juta rupiah. Langka banget tadi di JBA nih. 270.500. Exterior B, interior B, mesinnya di C. 270 juta open bitnya. Sekarang udah di 270 juta. Oh, 271 juta saat ini. Automatic transmission, exterior B, interior B, mesinnya di C nih. 270 juta sekarang udah di 277.500 saat ini. 278 juta saat ini. Dari 270 sekarang udah di 279 juta. 280 juta nih, udah bulat di 280 juta. Apakah ada yang ngebit lagi? Oh, naik lagi 281 juta. Oh, sekarang udah di 286 juta saat ini. 291 juta E250 2013 nih. 291 juta 500. Oh, 292 juta. 295 juta. Gimana? Oke, Mercedes-Benz E250 2013 automatic transmission, exterior B, interior B, mesin C. Open bid 270 juta, lakunya di 295 juta rupiah. Kondisi masih oke banget. Oh, ini sama nih, Mercedes-Benz E250, tapi ini yang 2014. Kita cek exterior B, interior B, mesin B. Open bid 288 juta, kita cek. Open bid-nya 288 juta, sekarang udah di 290 juta 500 E250 tahun 2014 automatic transmission. Udah di 291.500, eksterior, interior dan mesinnya nih serba B. Udah di 295 juta E250 ini yang 2014 automatic transmission. 294 juta 500. 295 juta saat ini. Mercedes-Benz E250i 2014, ini kondisinya masih oke, serba B ya. Interiornya B, eksterior B, mesinnya di B. 296 juta dari 288 juta. Kondisi eksterior masih oke, velgnya masih original dari Mercedes. Jadi ini masih, kondisinya masih oke, masih otentik. 299 juta 500. Oh, tembus di 300 juta. 300 juta 500. 301 juta saat ini dari 288 juta E250 2014 automatic transmission. Kondisinya eksterior B, interior B, mesinnya di B. Tembus lagi di 307, naik 500. Oke, 288 juta open bid-nya, lakunya di 306 juta 500. Mercedes-Benz E250i 2014. Oh, si dia ini masih oke ya kondisinya. Mercedes-Benz GLS 400 2017, 1,1 miliar. Baru ada di JBA nih. Eksteriornya B, interiornya E, mesinnya B. Nggak laku ya yang pasti ya. 1,1 miliar rupiah. GLS 400 nih, keren banget. Masih oke ya. Pajaknya mati di bulan 4 2020. 1,1 miliar. Gokil. Mercedes-Benz E300 tahun 2010, pajaknya cuma mati di bulan 10 2017 ya. Nah, ini kita cek nih, eksteriornya B, interiornya B, mesinnya di C. E300 2010, pajaknya doang yang mati di bulan 10 2017. Open bid-nya di 121 juta rupiah, langsung aja nawar tadi 150 juta rupiah, sekarang di 178 juta rupiah. Oke, 185 saat ini, E300 tahun 2010, pajaknya mati di bulan 10 2017 ya.
Gimana? 185 juta dari 121 juta rupiah? Masih di 185 juta, E300 2010. Oh, naik lagi di 186 juta rupiah. 188 juta, gimana? Oke, sold di 188 juta, E300 2010. Pajaknya mati di Oktober 2020. Open bid 121 juta, lakunya di 188 juta. Ih, E300, keren banget ya. E-series 2010, tapi tetap masih keren. Oke, okay, that's it for today guys. Jadi sekian aja untuk informasi lelang hari ini. Semoga info lelang ini bermanfaat dan juga informatif untuk teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi untuk jba.co.id-nya, website resminya ada di deskripsi untuk teman-teman dapat informasi valid dari jadwal lelang dan juga info unit-unit yang sedang dilelang pada hari tersebut. Oke, okay, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 standing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.